Apa hal pula rumah kat tengah-tengah jalan raya ni? Kereta yang lalu lalang terpaksa mengelak rumah ni. Jalan 4 lane jadi 2 lane. Ini kes degil tak nak berpindah ni. Tak puas hati dengan papasan yang kerajaan bagi. Jiran-jiran semua dah pindah, tinggal rumah dia seorang je. Bila kerajaan dah buat jalan, masih tetap tak nak pindah. Akhirnya rumah dia terletak kat tengah-tengah jalan. Pemilik ni mati-mati tau tak nak jual rumah dia. Pemilik ni dan keluarga dia bertahan 14 tahun kat rumah ni. Sehinggalah mereka diberi pampasan yang berbaloi, iaitu 4 buah rumah flat yang baru bersama dengan cash 2.4 juta yuan. Rumah ni akhirnya dirobohkan. Tapi dia nak bertahan tu bukan perkara mudah. Yelah, mana taknya diorang mempertaruhkan nyawa duduk di rumah yang terletak di tengah-tengah jalan dengan bisingnya setiap masa, habuk, risiko keselamatan dan tekanan psikologi lagi. Dekat China, rumah yang degil yang tak nak pindah macam ni diorang panggil nail house atau rumah paku. Rumah ni bukanlah satu-satunya rumah paku yang ada di China. Sebenarnya ada rumah lain lagi. Kisah rumah paku yang lain saya akan share di part 2. Nantikan.